Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini ketemu lagi dengan saya Awal Saini. Jadi hari ini saya akan ke daerah mana ya? Wonomulyo. Jadi tujuan saya ke sana, saya mau beli sayur sawi karena di daerah Wonomulyo itu terkenal sayur sawinya itu segar-segar baru dipanen dari kebun ya. Banyak pokoknya kalau untuk sayur-sayuran di daerah Wonomulyo itu keren-keren banget guys. Jadi di daerah Mamuju ini kalau sayur-sayur itu kebanyakannya dari Wonomulyo, daerah Polman, Polewali Bandar ya. Jadi hari ini saya akan berangkat ke Wonomulyo, saya ditemani Aliando. Ada di belakang ini ngumpet guys. Ini namanya Jasman Blues. Oke. Jadi kita bertiga sore ini akan berangkat langsung ke Wonomulyo. Jadi teman-teman ikuti terus video saya hari ini karena akan seru. Kita akan melihat pasar malam, di mana pasar malam ini ramai dengan masyarakat menjual sayur-sayuran di sana. Oke, jadi kita jalan dulu guys. OTW Wonomulyo. Al Gaspol. Oke. Aliando ini sudah lapar, jadi kita singgah makan dulu di warung. Al. Aliando, kau sudah lapar kah? Sudah. Aliando sudah lapar guys, karena kita dalam Mamuju menempuh waktu selama 4 jam ya. Jadi kita singgah dulu makan, baru kita berburu sawi di pasar Wono. Sini ada Jasman Blues juga. Halo Jasman Blues. Sudah lapar kah? Lumayan. Oke, Jasman Gus juga lumayan sudah lapar, jadi kita makan dulu. Ya, ini sawi jumbo. Asal Wonomulyo. Sawi ya? Ya. Mengantarkan itu begini. Jangan begini. Patah. Jadi begini cara angkatnya kalau angkat sawi ya. Cara susun guys, kita lihat juga. Ya. Mas, dengan Mas siapa Mas? Mas Nonang. Mas Nonang asal mana Mas? Saya berasal dari Sugiwaras. Sugiwaras itu Jawa apa Mas? Kalau aslinya orang tuaku itu dari Pulau Jawa. Pulau Jawa, cuman dulu ceritanya bapakku isinya aparat pemerintah. Aparat pemerintah. Ya. Okay. Setelah itu dia ditugaskan di Parepare, selesai di Parepare, kemudian duduk di sini di Wonomulyo. Ya. Jadi tahun berapa Mas di Wonomulyo ini? Karena kalau masalah tahunnya saya tidak begitu ingat. Kenapa saya itu 11 bersaudara, semua lahir di sini. Semua lahir di Wonomulyo. Ya. Oke. Jadi ini awal mulanya ini apa? Nanam ini sawi ini dari tahun berapa Mas? Dari tahun 90-an juga ya? Karena saya mulai kan kemarin dulu
waktu itu saya kan tinggal di Makassar. Okay. Tinggal di Makassar, kan masa bujangnya tinggal di Makassar. Kemudian saya tinggal di Wono. Ya, di situ saya bertani. Tahun berapa itu, Mas? Kira-kira kalau saya tinggal di, kan saya tinggal di sana di Kebon Sari. Iya, oke, okay, Kebon Sari. Saya berkeluarga di Kebon Sari di tahun 90. Tahun 90. Ya. Dari situlah sudah mulai. Belum. Di saya tahun 90, saya menikah tahun 91. Oke. Okay. Dari situ saya mulai bertani. Berarti mulai bertani itu tahun 91 ya? Iya, mulai 91. Okay, jadi itu istri orang sini, orang Wono. Kalau saya punya istri orang Kebon Sari. Orang Kebon Sari. Ya. Oke. Okay. Jadi ini punya kebun sendiri atau beli dari petani? Oh, kalau masalah jual belinya toh? Ya. Saya tidak beli begini. Oh, tidak beli? Yang dimaksud tidak beli itu ngambil anunya petani. Oke. Okay. Di kebun atau petani punya pesan, Mas Nonang bawakan sawiku, jualkan sawiku. Begitu. Adapun nanti dia punya keperluan seperti bibit, apa obat-obatan, ada sebagian saya yang menanggulangi. Baik, oh seperti itu ya, Mas. Iya. Jadi Mas ini tiap malam ini menjual di Pasar Wonomulyo ini. Pasar Wonomulyo. Tiap malam ya. Setiap malam. Jadi di pasar sini mulai jam berapa orang menjual, Mas? Kalau kemarin-kemarin dulu sebelum ada corona itu dibukanya pasar ini jam 5 sore ya. Sampai jam berapa itu, Mas? Itu kalau kemarin-kemarin ini sebelum ada corona jam 5 sampai pagi jam 8. Pagi jam 8. Oke. Pasarnya ya, Mas. Nah, jam 8. Setelah ada corona ini jam berapa? Ya, setelah ada peraturan baru karena corona penertiban dan seterusnya itu ya. Ditetapkan mulai dari jam 6 sampai jam berapa ya? Jam 6 sore. Ya, jam 6 sore mulai. Ya. Selesainya. Cuma sebenarnya tidak ada peraturan seperti itu. Cuman kemauan petani. Oke, begitu. Kemauan petani. Cuman ini ada di apa? Disarankan ada peraturan baru itu tadi ya. Sama kepala pasar jam 12 bisa dibuka. Bisa dibuka jam 12 malam. Jam 12 malam lagi bisa ya, dibuka lagi bisa ya. Bisa dibuka ya. Oke. Itu sampai jam berapa kalau buka jam 12 malam? Pagi jam ya? 12 sampai jam kan sering di sini diubah-ubah peraturan. Oh gitu. Karena saking bagaimana ya? Ini orang penghuni pasar sini ada yang bandel-bandel sedikit. Oke, begitu ya. Iya. Jadi di sini mayoritas orang Jawa ya, Mas ya? Sebenarnya aslinya itu ya bukan orang Jawa. Iya, enggak, maksudnya saya menjual sini mayoritas orang Jawa. Iya. Karena kebanyakan sini menjual sayur-sayuran ya. Iya. Ya. Kalau memang kalau sayuran yang kesayuran lokal ini dari sini, ya kalau kan ada juga sebagian dari Dragon. Dragon ya. Oke, jadi Mas, terima kasih banyak atas waktunya, Mas ya. Kita bisa bertemu kembali.